sebuah sinetron cinta anak muda yang dibintangi aktor Verl Bramastra Tamat Verldi. Kabarkan keluar dari Sinemart. Tamatnya sinetron cinta anak muda pun terbilang cukup mengejutkan para penonton setianya. Kabarnya ada masalah dari pihak Verl, SCTV dan Sinemart sehingga sinetron Verl harus ditamatkan. Lalu muncullah kabar Verl keluar dari Sinemart, karena di episode terakhir cinta anak muda kemarin Verl pun tidak ikut syuting. Belum pasti kebenaran hal tersebut, Verl mengungkapkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun terlihat Verl sekarang lagi sibuk syuting film dan menjadi bintang tamu talk show di stasiun TV sebelah. Akankah Verl mendapat proyek sinetron baru dari Sinemart ataukah memang sudah out dari Sinemart? Kita doakan saja yang terbaik ya. Ini salah satu acara talk show yang dihadiri Verl Bramastra setelah syuting film. Gibah, Verl menjadi bintang tamu di acara Tuku Arwana yaitu Bukan 4 Metu di Trans 7. Ditemani manajernya Adi Permana beserta istri dan anaknya terlihat Verl begitu semangat datang ke acara tersebut. Adi Permana pun mengunggah story saat para penonton antusias ingin berfoto dan bersalaman dengan Verl. Verl pun terlihat dengan ramah dan selalu tersenyum saat diminta foto oleh para fansnya. Tidak heran kalau Verl selalu menjadi idola para wanita, masih muda, ganteng dan sudah sukses. Siapa nih idolanya? Verl Bramastra. Selalu dukung dan support ya karirnya. Doain semoga Verl selalu sukses. Mas Iza? Tricep, Der. Oh, ngeri. Gimana nih, Der? Ngantuk, yang ini ngantuk. Semangat! Eh? Gimana tricepnya? Bukan main. Tricep, bicep, kasep. Kasep. Waduh. Ayo semangat semangat yuk. Let's go, let's go, let's go. Sebelum ke Bali harus pumping dulu, oke? Okay? Bali geng.